Terus. Ya. Bosan main Dota terus. Main PS1 aja gimana, Chan? PS1? Emang lu punya? Ya, gua nggak punya sih. Lu punya nggak? Ya, mana gua punya. Iya juga ya. Buat aja gimana? Hah? Halo guys, halo teman-teman, nama gue Kajo dan pada video hari ini gue bakalan nge-remake game PS1. Dan buat gamenya itu adalah game Tom and Jerry. Ya, kalau kalian gak pernah main PS1, inti dari gamenya itu adalah lu kayak ya ngambil-ngambil barang, abis itu lu gebuk-gebukin, antara lu ngebukin Tom kalau lu pakai Jerry atau lu gebukin Jerry kalau lu pakai Tom. Terus, apa yang paling lu butuhin buat ngebuat game Tom and Jerry ini? 3D modelnya. Jadi di sini gua udah maling 3D model dari Sketchfab buat si Tom-nya dan juga Jerry-nya. Yap, bagus. Abis itu gue minta tolong teman gue si Chandra buat animasiin di Mixamo dan boom, Jerry gue pun udah hidup. Dan begitu pun dengan si Tom. Nah, kalau misalkan kalian perhatiin animasi ini, tuh sebenarnya animasi yang sama kayak di game Pepsi Man gue yang kemarin. Hehehe. Terus kita ngebuat mekanik buat lokal multiplayer-nya. Jadi kalau gue pencet stick player 1 gue, nanti player 1 is join. Kalau gue pencet stick player 2 gue, maka player 2-nya is join. Dan kita bisa milih mau pakai Jerry atau pakai Tom. Nah, untuk ngebuat gitu, kita make new input system dari Unity yang diajarin sama Breaky. Jadi, thank you Breaky. Dan tentunya dengan sedikit codingan ini, player gue sekarang udah bisa digerak-gerakin pakai joystick dan juga keyboard. Ini WASD dan yang ini joystick. Boom! Selain gerak-gerak, player gue juga bisa nyerang. Tapi karena nggak ada senjatanya, ya dia cuma gerakin tangan gini doang. Jadi gue udah kasih ikan buat senjatanya, karena di PS1 juga ada senjata ikan. Tapi... Setelah posisinya itu udah bener, gue juga nambahin beberapa senjata lain kayak scope di sini dan juga nantinya bakal gue tambahin kayak payung dan juga pelan gitu. Baru deh gue ngebuat UI buat button-buttonnya biar sama kayak di game Ori-nya. Dan sekalian aja gue ngebuat UI-UI lainnya buat nanti di dalam game. Setelah gue susun-susun, boom, jadilah kayak gini. Tapi ini ya belum ada fungsinya sama sekali. Kita harus codingin dulu. Dan ini adalah codingan gue yang gue buat seharian penuh. Karena ya memang menurut gue lumayan susah juga sih. Karena pertama gue harus ngecek apakah player gue ini lagi ngambil senjatanya atau enggak. Terus kalau gue udah ambil, gue harus masukin ke slot. Dan ini gue harus validasiin dulu apakah slotnya ini penuh. Dan kalau misalnya slot ini nggak penuh, kita juga harus secara tersusun. Mulai dari slot 1, slot 2, slot 3. Terus kalau misalkan di bagian ini udah benar, sekarang kita harus ngebuat lagi nih. Kalau misalkan kita pencetnya di sini, yaitu kotak misalkan, ya kita harus bikin dia ini tahu kalau kotak ini isinya adalah ikan dan kita harus ngeluarin ikan di tangan si playernya. Dan berkat codingan gue yang tadi, sekarang kalau gue ngambil scope misalkan di sini, dia bakalan pindah ke sini dan gue ambil ini, dia bakalan pindah ke sini dan kalau gue pencet kotak, boom, dia bakalan keluarin ikannya atau segitiga. Dia bakal ngeluarin scope. Abis itu kita juga masukin animasi kayak puyeng kayak gini pas dia itu lagi kegebuk. Tapi kok mukanya kayak gitu ya? Ya udahlah. Biar animasinya ini nggak kayak animasi Jerry lagi sangi, jadi gue tambahin partikel efek kayak gini deh. Biar lebih jelas kalau dia ini lagi kena gebuk. Dan yap, sekarang kita udah bisa gebuk-gebukan. Puyeng, gebuk, puyeng. Sementara dari tadi gue ngebuat mekanik itu, teman gue si Chandra, dia ngebuat... Yang inti dari semua TV itu adalah kita bisa ya nonton. Dan kalau lu nonton kayak gini, lu bisa dengan gampang digebuk. Dan singkat cerita, setelah 4 harian gue ngoding bersama-sama Chandra... Akhirnya keluar juga. Eh, Chan, main, Chan! Udah. Sat ya. Ding. Oh, gue yang atas ya. Chandra, I'm coming. Iya, Eh, kamera ya? Chan, merusak dulu, Chan. Asu.
Chandra. Asu. Eh, gua mau. Eh. Iya. Iya. Mampus. Chance tun. Mampus. Anjing gak gerak gua babi. Asu. Woi, asu gak gerak gua. Udah bentar woi, sabar. Babi. Aduh, ya. Ada ikan enggak? Gua mau ikan. Ikan. Iya, asu. Anjing. Anjing enggak gerak. Babi. Anjing. Iya. Apa nih? Gue mau coba. Mari. Oh, nari ini lagi nonton. Lagi nonton enggak? Enggak. Iya, si Jerry nonton. Lah, kok gua enggak tahu kayak jelas. Oh, ini box collider lu aturan cacat kayak gini ya. Asu, cacat banget box collider tadi. Pantesan lu enggak kesun-sun asu. Amo tabi, babi. Lagi. Ulang. La. Nih ya, Chan. Nih, sini lu, Chan. Sini lu, anjing. Sini lu. Iya. Tuh kan. Jari curang rai tuh. Bukan ada kecil banget, asu. Gerak-gerak, asu. Hah? Ya, kan gua lihat. Aduh. Cuman ini, jari box collider kekecilan. Jadi, gampang ngindarin. Kalau teman gede, jadi gampang kena. Tuh. Iya. Mana pelnya? Iya. Iya. Ya, iya. Iya. Asu. Mana nonton? Itu tadi nonton tuh ceritanya. Asu si Reddy. Asu. Apa nonton anjing mah duduk anjing? Ya, duduk kan. Ya, ayo gua duduk apa ya? Iya, lihat di, ngeden sedih. Wah, tapi kan sukar anjing nggak ada apa-apa kan channel ini. Ini musik cuy, lagu cuy. Lagunya. Karena nggak ada lagunya. Ya memang nggak ada di sini. Eh, belum mati. Iya, aja. Ay, jadi curang tadi. Pantesan gua kalah terus. Kalau Jerry. Dan karena game kita banyak bug kayak animasi Tom ini. Terus box collider Jerry yang kekecilan jadi susah dihit dan juga bak kamera kayak gini. Jadi ya akhirnya kita putusin buat Chan download emulator PS1 yuk.